Sebab bermula seksa kubur ni daripada kencing tak bersih. Sebab itu dalam kitab sebut, apabila kamu kencing, hendaklah kamu berdahim. Sudah berdahim, hendaklah kamu zakar ditarik. Kenapa disuruh tarik? Sebab dalam ni ada air kencing bertakung. Itu yang bermula seksa kubur daripada kencing tak bersih. Tuan-tuan, ya? Dan bila disuruh tarik, tapi tarik ke depan, jangan depan belakang haram. Tak boleh. Depan sahaja, ni ada urat, dia ada saluran darah. Bila dia kencing, dia ikut sunnah, maka dia tidak mengundang penyakit. Ya, as-salatu imanuddin, semayang tu tiang agama. Semayang tak ada ambil indah, tak indah. Tuan-tuan, tapi akhir zaman, ramai orang semayang ni ambil indah, tak indah kan. Ya, dia semayang cacah merbah. Orang semayang atas kursi, semayang atas kursi. Nanti orang semayang atas meja, dia semayang atas meja. Ha, dia kadang masalah. Semayang pun, ni mulut ni dipanggil rukun kauli. Ya, kauli ni kena jaga sungguh. Ni qalbi sini. Fi'li perbuatan. Betul dalam solat ni, dia ada tauhid, dia ada fiqh, dia ada tasawuf. Ni tentang bab solat. Betul dalam solat ni, tuan-tuan jaga sungguh. Ya, nak berdahem ke, nak menangis ke, nak batuk ke, jangan sekali-kali kita keluarkan daripada tentang kita punya kauli ni dengan sengajanya. Dia jika tidak sengaja, jangan melebihi dua kalimat. Sebab itu batuk dalam solat ni, hati-hati buat batuk. Ha, tuan-tuan. Bila kita batuk tu berpenyakit, maka dimaafkan. Saja-saja batuk, batal solat. Sebab itu dalam Al-Quran ni, dalam solat ni, dia boleh menyebut selain daripada kalam Al-Quran, itu kalam Allah, apabila dia tak sengaja. Tak sengaja lah. Itu pun, kalau tak sengaja, jangan melebihi dua kalimat. Itu hati-hati buat berdahem ke, buat batuk ke, tuan-tuan. Ya? Belajar sungguh buat solat. Lepas itu, buat solat ni dia berat. Berat macam mana? Berat dia nak buat. Main tuan, semain subuh. Dia duduk dekat ya. Eh, payah orang nak bangun. Dalam hadis sebut, daripada Rasulullah SAW ni ada sahih. Kata Rasulullah, sesiapa yang tak bangun semayang pada subuh, dia tak boleh nak bangun semayang, dia diselimut dengan kulit babi. Tuan-tuan. Ni bukan aku sebut, ni Rasulullah sebut. Tapi bila kita sebut, dia marah. Orang marah ke Ustaz. Tuan-tuan buka kisah sejarah pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa ni, Nabi Musa dia pergi ke satu Koryah. Pergi ke satu Koryah. Maka Koryah ni, orang ni lawa-lawa. Tanamannya semua menjadi. Buahnya semua baik. Dan binatang-binatang semua gemuk-gemuk. Nabi Musa senyum. Dan Nabi Musa senyum, turun malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Musa, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Musa, kenapa kau senyum? Macam mana aku tak senyum? Aku melihat umatku dalam keadaan yang gembira, dalam keadaan yang sukaria. Kata malaikat Jibril, mereka ni semua orang semayang. Ya, nampak tuan-tuan, zaman Nabi Musa semayang tak sama macam kita kan? Ya? Ha. Tak lama tu Nabi Musa pergi. Dah tak silap, dalam 6 bulan ke 8 bulan. Nabi Musa datang balik ke tempat ke negeri tu, ke Koryah kampung tu, Nabi Musa menangis. Bila Nabi Musa menangis, datang lagi malaikat Jibril. Datang lagi malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, wahai Nabi Musa, kenapa kau menangis? Macam mana aku tak menangis? Hari itu yang aku datang, aku senyum, aku melihat mereka dalam keadaan gembira. Kanak-kanaknya cantik-cantik, binatangnya gemuk-gemuk, tanamannya pun segar, tanamannya pun hidup dengan keadaan yang baik. Tapi kenapa semua ramai yang mati? Binatang banyak mati, orang banyak mati, rumah habis terbakar. Kata Nabi Musa. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Musa, kau lihat tak kat ujung sana tu ada satu perigi? Kata Nabi Musa, ya aku nampak. Perigi tu pada satu ketika datang seorang pemuda. Dia datang ke kampung tu, dia ambil air tu dia ambil dia minum. Maka Allah marah. Allah datangkan balak dan wabak ke kampung tu. Maka Nabi Musa bertanya, kenapa Allah marah kat pemuda tu? Sebab pemuda tu tak semayang. Nampak tuan-tuan. Itu bahaya kalau kita duduk dalam rumah, dalam taman, dalam kampung, dalam negeri, orang tak semayang. Bila tak semayang, balak turun. Balak dan wabak turun. Sebab itu negara, tak kira negara mana lah. Yeah, bila dia punya mata wang jatuh. Bila minyak naik.
bila barang mahal sebenarnya bukan salah pemerintah. Sebenarnya salahnya tuan-tuan berkat dalam kitab tasawuf, yang salahnya iaitu manusia-manusia yang melanggar perintah Allah. Bila mereka melanggar perintah Allah, maka turunlah balak dan wabak, termasuklah mereka akan mendapat pemimpin-pemimpin yang kafir dan pemimpin-pemimpin yang zalim. Tuan-tuan, tengok senarai ya. Tengok kita semayang subuh. Padahal penduduk sini bukan tak ramai, ramai. Tapi banyak ni datang. Tuan-tuan, itu pun dah tak lakai. Tengok, aku ngajar semua kat dinding. Sebab saya banyak-banyak nyandau kat dinding. Sebab dah tua. Tuan-tuan. Ya, dalam kita tahu sahur tersebut, ya, malaikat maut ni jumpa kita, dia tinggal empat tanda. Pertama ni jumpa kita ni, dia rabun dengan mata. Siapa dah pakai cermin mata sembel dekat mati lah. Tuan-tuan. Dekat mati lah. Tapi mata nak cerah, beramal kain sugi. Kain sugi jangan tinggal. Tuan-tuan. Ni hadis sahih. Aku baca makna je. Apa kata Rasulullah dalam kitab Bidatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujjatul Islam. Apa kata Rasulullah? Jika tidak memberatkan bagi umatku, aku mewajibkan ke atas umatku beramal dengan kain sugi. Tentang beramal dengan kain sugi. Ya, sebab umat Nabi Muhammad dia beruntung. Kita ni tuan-tuan, nak sembahyang sunat setiap malam macam bulan Ramadan. 20 rakaat, 8 rakaat, tak larat. Tak larat tuan-tuan. Ya. Dengan beramal kain sugi inilah tadi sembahyang subuh, satu rakaat digandakan 70 rakaat. Itu kalau kain sugi. Kalau pakai seraban, 70 lagi. Letak ni kain ridak, 70 lagi. Pakai jubah, 70 lagi. Dah nikah, 70 lagi. Tu bini seorang. Bini dua, 140. Bini tiga, kira. Itu yang Rasulullah galak kat umatnya. Ya, beristeri lebih. Tuan-tuan. Tapi berani nikah lebih. Tak berani. Mesti akan tanduk kubur. Pentakut dengan bini. Bah. Kalau berani dengan cakap. Bah. Orang perempuan tak lain tak marah. Suami dapat sakit, kata sabar. Suami kena buang kerja, sabar. Suami hilang duit, sabar. Kalau suami nikah lagi, tengok dia sabar tak sabar. Kalau mampu, nikahlah. Lebih tak mampu, tak payahlah. Kalau setakat top up bini pun tak boleh nak beli, tak payahlah. Baiklah. Bini minta beli bedak pun tak boleh beli. Bini minta beli gincu pun tak boleh nak beli. Asyik make up motor wai suku je, tak payahlah. Ni akhir zaman kadang macam tu lah. Kadang-kadang manusia ni, ya, lelaki-lelaki ni dia sibuk naik make up motor, sibuk konvoi sana konvoi sini, anak bini terabai. Ini kadang masalah, tuan-tuan. Setiap minggu konvoi, setiap minggu konvoi, ya. Patutnya kena bagi-bagi. Dalam masa sebulan ada 4 minggu, 2 minggu konvoi lah kawan-kawan-kawan. Ya, pergilah pergi mancing. Lagi 2 minggu untuk anak dan isteri. Ini dikatakan suami yang soleh. Nak dapat suami soleh bukan senang, tuan-tuan. Susah. Nak dapat isteri solehah pun susah. Ya, penduduk syurga ni semua orang soleh. Tuan-tuan, penduduk syurga ni. Lepas tu kena berkawalah dengan orang soleh. Baiklah tentang solat. Tuan-tuan jangan risau. Ya? Tak sampai sejam aku ngajar. Ya? Aku ngajar kan dah cerah sikit aku berhenti. Sebab tengok pada pembayaran. Tuan-tuan. Ya? Ustaz minta duit? Aku tak minta duit. Tuan-tuan nak bagi? Bagi. Aku ngajar ni. Tak nak bagi? Sudah. Elok bagi. Kalau tak bagi aku cerita ke orang. Ya? Aku dah ceramah 9 tahun tuan-tuan. Ya, bukan mengajar surah masjid ya. Aku ceramah sekolah Jubana. Sekolah ceramah di tempat tentera. Ceramah dekat penjara. Ceramah dekat tempat pelacur. Tempat kondan mana. Tuan-tuan ikut aku boleh ya. Tapi jangan aku ceramah tuan-tuan pergi tempat lain belakang. Bah, eh? Aku ceramah kena pergi tempat lain kan. Bah, eh? Sebab aku jauh agama ni bukan kat masjid kat surah eh. Mana-mana ada kemungkaran, kita kena tegur. Wah, ya. Nah, balighu anni walau ayah, sampaikanlah kamu walau satu ayat. Ja al-haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bila tentang solat. Bayangi. Sebab itu tentang solat ni tuan-tuan, ya. 5 waktu ni, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ini iaitu kita membalas, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjadikan kita dalam, dia sudah menjadikan kita, dia memberikan kita bermacam-macam nikmat. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat mulut. Sebab itu kita nak solat, kita kena beruduk. Kita mandi, kita tidak beruduk, tak boleh semayang. Kita beruduk, boleh semayang. Iaitu beruduk, jangan bercakap. Beruduk, jangan mengambil air yang dirampas. Beruduk, jangan memakai kasut yang dirampas.
dengan ngaji tu. Ya, ha, kadang orang dia kerja pakai kasut mahal nak beruduk, kasut dia simpan kat kereta, ambil kasut orang. Dia kata wakaf surau punya, cantik muka dia surau punya, ya. Haram, uduknya sah tapi haram. Kita tahu kaedah. Ya, ini kadang masalah. Ha, tuan-tuan, betul solat ni dia kena jaga sungguh. Ya, itu yang dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, cilakalah bagi orang yang semayang. Orang semayang pun dihuban ke dalam api neraka Allah. Macam mana orang tak semayang? Orang tak semayang dihuban ke dalam neraka Sakar. Dia negeri akhirat ni, tuan-tuan, bukan macam dekat dunia, negeri akhirat. Sebab itu, nikmat yang paling nikmat. Dekat negeri akhirat, kita dapat bertemu dengan mak bapak kita. Suami dapat bertemu dengan isterinya. Anak dapat bertemu dengan adik-adik beradik, dapat bertemu dengan adik beradiknya. Itulah nikmat yang sebenar-benar nikmat. Sebesar-besar nikmat dekat negeri akhirat. Sebab itu isteri jangan derhaka dengan suami. Suami kena bertanggungjawab dengan anak dan isterinya. Anak jangan derhaka dengan mak bapak. Walaupun solatnya cukup 5 waktu. Bila anak diderhaka dengan mak bapak, na'udzubillahi min dzalik. Sama juga isteri. Isteri ni dengan suami, dekat mulut tak marah, tapi dalam hati, hati-hati sungguh. Sebab itu nikah ni bukan barang mainan, nikah ni. Nikah ni, kalau belajar nahwu syarak, nikah ni, ya, dia adalah perjanjian dan ikatan. Dia tak boleh buka. Bukanya dengan talak. Kena ngaji ya. Talak soreh, talak ruj'i, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, talak bersyarat, talak bertulis, menyetulis mulut sebut, tulis mulut tak sebut, talak mabuk dengan sengaja, talak mabuk tidak sengaja, talak dalam keadaan tidur, dia banyak talak. Ha, eh? Talak tak sebut, jatuh pun ada. Kena ngaji sungguh. Lepas itu nak nikah ni bukan main nikah lah. Tuan-tuan. Ya? Ha, contoh ni talak yang dia main-main. Contoh duduk kat Johor, tiba-tiba duduk Kuala Lumpur. Sambil Kuala Lumpur, jogging, jumpa kawan. Kawan kata, mana bini kau? Eh, aku cakap lah. Bebe tu aku cakap kan? Eh, betul kan? Eh? Acah je. Eh. Jatuh. Ha, ini sungguh. Talak tulis. Tulis. Ayang. Ha, tengah sayang ayang. Marah ayang. Ya? Sama orang perempuan tengah sayang panggil suami baby, marah panggil babi, tuan-tuan, ya. Ha, tulis di handphone, dalam kitab tak tulis di handphone, dia tulis di kertas, eh. Ya, tulis ayang baby cakap ayang, tulis mulut tak cakap macam itu. Sebab itu kaedah salam, orang bagi salam dekat handphone tak wajib jawab, bila dia tulis tak wajib jawab. Kalau dia bagi audio, boleh jawab. Ya. Ha, itu kena ngaji sungguh. Ya. Ha, kalau wajib jawab, contoh kita datang ke Johor Bahru, datang ke Kedah, ada tulis assalamualaikum, selamat datang ke Kedah. Teruk orang nak jawab, Waalaikumsalam. Teruk ah, tuan-tuan. Ha, kena ngaji sungguh, ya. Ha. Apa tu hukum fiqh? Apa makna fiqh? Faqha fiqh. Fiqh ni maknanya adalah kefahaman. Sebab itu hukum fiqh ni, hukum fiqh ni, selagi manusia duduk, hidup dekat bumi ni, hukum fiqh ni dia akan bercabang-cabang. Ni hukum fiqh. Ha, eh. Sebab itu dalam hukum ni jangan duduk gaduh. Ha, kadang hukum baca Yasin duduk gaduh. Baca tahlil gaduh. Baca doa kunut gaduh. Baca Yasin bid'ah. Baca tahlil bid'ah. Ha, lepas baca tahlil makan tak bid'ah. Ha, ni kadang masalah. Ya. Ha, ni kadang masalah. Baiklah tentang solat. Semayang ni tuan-tuan jangan risau, sekejap je. Jangan tengok aku tak berhati, sekejap je. Ya. Ha, bersabar, Pak. Ya. Nak marah orang yang penjemput aku, Pak. Ya. Aku ceramah aku tak takut orang kan, takut orang. Aku pernah ceramah orang terbalik meja. Pong. Ustaz, saya pembela perempuan dekat Malaysia. Aku ngajar kitab Muhimah. Dalam tu cerita bab perihal wanita-wanita bakaran api neraka Allah. Dalam kitab tu menyebutkan, pada zaman Rasulullah, ada wanita-wanita, mereka meletakkan buah-buah
di pipi, di mata-mata mereka. Rupa pada zaman Nabi dah ada lah. Yang orang perempuan duk buat sekarang ni, duk taruh timun, ya. Timun betul cat hitam pipi tu bagi mengelupeh ah. Zaman sekarang orang perempuan buat dah ketinggalan zaman. Zaman Nabi buat lah. Dah, ya, dah buat zaman Nabi. Aku cerita dalam kitab daripada Syekh Daud Al-Fattah ni. Maka orang ni makruh balik macam ni. Balik. Imam tu siap bila tangkap orang ni sambil luar tu. Aku ingat benda hari kot dia katok pada orang. Jahat juga benda hari ni lah. Betul aku selama kitab aku basah, handphone aku basah semua, ya. Aku habis selama aku tanya mana orang tadi? Kami dah bawa pergi balai polis ustaz. Orang gila, nampak. Orang gila datang mengaji, orang tak gila tak mengaji. Ha, nampak tuan-tuan, orang gila, ya. Satu lagi tempat, aku keluar ceramah, orang pegang tangan aku. Pak, badan besar sadu macam peha lembu. Ustaz. Ustaz kenapa ceramah keras nak? Berapa ustaz bagi tahu orang tak semayang ni nanti dalam kubur tukar jadi babi. Jangan cakap babi, khinzir. Aku kata babi khinzir sama abang. Dalam kitab tak sebut khinzir. Dalam kitab kitab kuning, kitab kitab tua semua sebut babi, tak sebut khinzir. Tentu. Ya. Ha, tapi alhamdulillah dia dah dapat hidayah. Tiap-tiap bulan aku mengajar di masjid tu, dia ngaji tak pernah tak ada. Korang dah pergi Seraban, janggut panjang ah, tuan-tuan. Sebab itu hidayah tu adalah milik Allah. Sebab itu kita ni tuan-tuan jangan putus asa ajak orang buat baik. Yang kita masuk waktu azan. Masuk waktu azan. Masuk waktu azan. Orang nak datang tak datang bukan kerja kita. Kerja kita lakukan azan. Sama juga anak isteri, ada yang mereka tak solat, mereka buka aurat. Ahli ketua keluarga ni ku anfusakum wa ahlikum nara. Hendaklah ajak mereka. Pimpin mereka. Dia tak nak ikut, itu bukan kerja kita. Kerja kita mengajak mereka. Tuan-tuan, buat apa dekat negeri akhirat, Allah akan tanya nanti, iaitu ketua-ketua bagi di dalam rumahnya, dalam koryahnya, dalam negaranya. Jadi ketua ni susah. Janganlah nak bergebut-gebut nak jadi YB, janganlah tuan-tuan. Janganlah nak bergebut-gebut nak jadi ketua apa, nak ambil jabatan apa-apa, berat tuan-tuan. Ya, nanti kat negeri akhirat teruk nanti dia punya persoalan dan pertimbangannya. Sebab itu Saidina Umar Al-Khattab ni, tuan-tuan tengok dalam sejarah Saidina Umar Al-Khattab. Itu yang bila berlaku gempa bumi di negeri Madinah. Saidina Umar ni dia panggil semua rakyat dia. Dia panggil, dia kata apa? Aku nak tanya kalian semua, siapa di antara kalian ada buat dosa? Kalau hendaklah kalian semua bertaubat kepada Allah. Jika kalian tidak mahu bertaubat kepada Allah, aku tinggalkan kalian. Inilah pemimpin yang tawaduk, pemimpin yang bertakwa. Tuan-tuan. Baiklah tentang solat. Dia dalam solat ni, ya, rukun asalnya 18. Asal hukumnya 18 rukun solat. Tapi jumhur ulama, sepakat ulama mengatakan 13 rukun solat. Itu bab rukun ni kena jaga sungguh. Ya, jaga sungguh bab rukun. Ni mata ni walaupun dia anggota yang ringan, ya. Telinga ringan, mulut dia ringan, dia bukan anggota berat. Hidung ni anggota ringan. Tetapi apabila kepala itu, kepala ini anggota berat. Bila kepala itu bergerak, bergerak sekali gerak, tumakninah, tidak membatalkan solat. Bila dia bergerak tidak ada tumakninah, maka batal solat. Sebab itu kaedah nak menggaru, kena mengaji bab tentang menggaru. Sebab ini tangan ni jari satu anggota, tapak tangan satu anggota, pergelangan satu anggota. Dia dah tiga pergerakan dan anggota dia menjadi anggota yang berat. Baik itu bila nak garu, gatal, nyamuk gigit, garu dah sekali. Jangan macam ni. Ini batal. Ya. Ngaji sungguh. Ya, betul kena tahu bila dia sembahyang pakai seluar, dia punya baju singkat ataupun dia nak membetulkan baju, kena tahu pergerakannya. Ya, macam orang perempuan bila dia sujud, hati-hati tentang telekong. Bila telekong jatuh dulu, dia sujud atas telekong, semua sujudlah dari, maka batal solat. Orang lelaki dia sembahyang tak pakai kopiah. Ya. Tuan-tuan, sunnah yang kuat ni, yang masih kuat beramal sunnah di belah-belah Asia ni.
belah-belah sana, Syria ke Turki ke, sunnah orang tak beramal lah. Tuan-tuan, pakai kopiah ni sunnah. Nabi Rasulullah, dia tak pernah bokok kepalanya, kopiah selalu berada di kepalanya, dia selalu menutup kepalanya, dia bokok pada waktu nak tidur. Sampai Nabi beritahu, tuan buka dalam hadis bab jamban. Apabila kamu nak masuk ke tempat najis, hendaklah kamu tutup kepala kamu. Untuk apa? Agar tidak dikencing oleh syaitan. Lain kali nak berok, pakai kopiah. Ada satu masjid aku mengajar tu, jamban dia siapkan kopiah. Kalau sini surau, tak boleh nak beli kopiah, letak topi keledar pun boleh. Janji kepala tu tutup. Sebab apa? Iblis ni dia jahat. Syaitan ni jahat. Cukup jahat. Cukup jahat iblis ni. Tuan-tuan buka lah sejarah. Buka dalam kitab Nasaihul Ibad ila Syekh Ibnu Hajar. Kisah iblis, kisah malaikat, kisah bumi, kisah Nabi Adam, kisah Siti Hawa, kisah tentang lapisan bumi. Kita duduk lapisan bumi yang pertama. Tuan-tuan kenal siapa dah? Kamal Artatuk. Jasadnya tak diterima bumi. Betullah dalam hadis Nabi beritahu. Apabila sesiapa dia melanggar perintah Allah, bila dia mati, rohnya tidak diterima di aras, tidak diterima di bumi. Dalam hadis itu menyebutkan, malaikat terajang. Roh, ya, masuk ke bumi yang ketujuh. Itu yang Kamal Artatuk ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu sejarah kematian dia. Ya, boleh dia cerita sebab dia memang orang zalim yang menindas umat Islam, yang bunuh para-para ulama. Kamal Artatuk ni, kitab Al-Quran ni dia ubah supaya diubah dengan ayat-ayat bahasa Turki. Maka pada ketika dia nak mati, Kamal Artatuk ni, bila dia nak mati, tubuhnya macam dibakar. Maka rakyatnya meletak Kamal Artatuk ni di tengah-tengah laut di Istanbul. Tuan-tuan, maka tak boleh baik juga. Bila dia dah mati, tuan-tuan, diorang nak ke bumi Kamal Artatuk ni, tak diterima bumi. Dia buat, diorang buat, rakyat ni buat macam mana? Dia buatkan marmar. Aku ingat dua kali tinggi Masjid Surah ni. Ya, lepas itu dia masukkan dalam marmar. Bawah ni bukan tanah, dia marmar. Yang maka dia tak, bumi tak terima jasad. Inilah tuan-tuan, Allah dah tunjuk dah. Ya, tapi banyak lagi, ramai lagi manusia ni, umat Islam masih melanggar perintah Allah. Ingatlah, jangan langgar perintah Allah. Jangan kita melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi tuan-tuan, ya. Tak terang ni, gelap lagi. Sabar, ya. Baiklah, tentang solat ni, ya. Dia kalau niat, dia adalah rukun. Dia ada qasad, dia ada ta'arud, dia ada ta'yin. Apa qasad, apa ta'arud, apa ta'yin? Aku terang mana yang sempat ya. Sebab itu sebelum kita nak niat, kita kena berdiri. Berdiri ni dia rukun. Berdiri ni dia rukun, berdiri ni tak boleh sandar orang ni. Tak boleh sandar ke orang. Tak boleh tumpang kayu. Tak boleh. Sebab itu sembahyang atas kerusi ni, dia dalam kitab, dia tak sebut sembahyang atas kerusi. Dalam kitab sebut, apabila kamu tak mampu berdiri, dalam kamu sembahyang duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni duduk tahiyat akhir. Ya. Lepas itu duduk tahiyat akhir ni pun kena tahu. Ya. Jangan nyusah orang sebelah. Kadang dia perut besar, punggung besar, ya. Dia tak boleh, dia kalau tak boleh duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat awal. Bila dia perut besar, tahiyat banyak, biasa lah tahiyat banyak. Wah. Punggung besar, bila dia duduk tu, dia ikut, dia duduk tahiyat akhir, dia tak boleh balance, dia dah ganggu orang sebelah. Orang sebelah dah menampung badan dia. Satu sap semua dah sengit ni. Ni kadang masalah. Ya, sembahyang ni sebenarnya senang. Dalam hadis sebut apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu macam mana kau lihat aku sembahyang. Tapi Nabi tak ada lah. La nabiyyan ba'dah. Nabi tak ada lah.
Nak tengok macam mana? Nak belajar macam mana? Ha, belajar dengan ulama, belajar dengan guru. Ha, ni tu jangan belajar di al-WhatsAppu, al-Facebooku, al-Gugulu. Belajar di al-Gugulu sesatlah, tuan-tuan. Ya? Ha, sebab itu belajar di Google ni, ya? Belajar di Google setakat kita nak dengar boleh. Tak masalah. Ya? Ha, nak menjadi murid tak boleh. Kenapa tak boleh, kata ulama? Apabila kita ada masalah, kita tak boleh nak tanya guru dalam. Ha, sebab itu kena belajar, dia kena ada berguru, kena ada sanad. Ha, kena ada sanad, ya. Ha. Baiklah, tentang benda ini, tuan-tuan, ya. Tak habis aku terang ni. Kalau aku terang sampai salam, 2 bulan tak habis. Ya, ha, ini pun tengok, ya. Ha, siapa yang larat, dia tunggu, tak larat, dia belah tu, ya. Ha, mengaji ni kan senang. Kami mengaji di pondok, di madrasah, mengaji 6 jam. Boleh aku ceramah 6 jam? Mampus ya, tuan-tuan. Kameraman pun balik kan, tuan-tuan. Ya? Ha, 6 jam. Ya, habis kitab ni, cukup kita. Habis kitab ni, habis cukup. Habis kitab, dah habis kata. Mengaji ulang balik. Ha, ni kaedah tentang belajar. Belajar tak boleh putus asa. Ha, kalau tak dapat, tuan-tuan nak ilmu pun dah faham senang. Ya, ilmu nak senang masuk senang ke? Dalam jamban jangan berak tu, jangan tak tutup kepala. Kedua, jangan suka tengok kemaluan. Berak tu jangan suka tengok bawah, tengok atas. Ha, cicak pun cakap apa orang selalu tengok bawah, tengok atas orang ni. Ya, bila suka tengok kemaluan, dia mewarisi sifat apa-apa dan melemahkan mata untuk agama. Dan jangan suka melihat orang aksiden. Ha, Nabi tak bagi, ya, dia bukan haram, ya. Ha, betul kena jaga sungguh mata ni, ya, tuan-tuan. Baiklah. Ha. Nak dengar belajar buat sembahyang ni, dia aku bukan tengok handphone ni, handphone aku ni orang bagi. Dia handphone iPhone. Ho. Handphone mahal, eh? Faham, eh? iPhone, jam iPhone, orang bagi, tuan-tuan. Awak ceramah dapat berapa sem no? Macam pagi ni, berapa sem no? 300, 1000. 300, eh? Dia dapat 300, reba 100, eh? Minyak 50. Hari minum. Oh, kalau lebuk. Alah, tinggal 100 sengah. Balik rumah, bini pau 100, eh? Tinggal 50. Orang perempuan suka pau, tuan-tuan. Eh? Tapi bini minta bagi, yang tak bagi. Ha, jangan kedekut bini. Ha, eh? Ha, minta bagi. Ha. Ni bini aku tengok habis, mampu ya. Itu berdiri ni, dia rukun. Ya? Ha, sebab itu semayang nak tawaduk ni tak boleh. Tak boleh. Batal solat. Ya? Sebab itu bila dia semayang, dia yang dibenarkan dalam Islam, dalam hukum fiqh bab duduk ni, kaedah namanya ni. Allahu Akbar. Dia sebenarnya angkat tangan ni banyak kaedah. Letak pun banyak kaedah. Kalau Imam Ar-Rafi'i, kawan baik Imam Asy-Syafi'i, dia letak kat jantung. Oh, Imam Ar-Rafi'i, dia letak jantung. Ya, ni kaedah solat. Lepas tu bila kita semayang ni, bila kita belajar, kita ada ilmu. Bila tengok orang semayang pelik, kita tak kata orang sesat. Tiba-tiba kan nanti Zuhur, ada orang semayang ni. Allahu Akbar. Wah, oh, wabi. Syiah. Orang tu pakai mesin, faham? Ha, dia ada penyakit. Ha, kena ngaji sungguh, ha? Ya? Ha, lepas tu kita jangan suka fitnah orang. Jangan suka viral. Ha, tuan-tuan. Kita kena suluh, kena tengok aib diri sendiri. Ha, lepas tu kena ngaji sungguh. Ngaji sungguh, ha? Ya? Ni rukun. Itu yang dalam solat ni. Allahu Akbar. Bila dia tengah-tengah semayang, datang pening dia. Datang pening, ya? Malam tadi makan ubat kuat. Muda lah. Pening. Ya, sama mata merah aku buat kuat tu. Pening. Aku buat kuat hati-hati tu. Ya. Ubat tak tahu tahap apa barang masuk dalam tu. Nak kuat tenaga batin senang eh. Beli madu lebah. Cari bawang. Lepas ngaji, pergi beli bawang tak. Bawang putih. 5 biji je. Bakar dekat api tu, dapur gas tu. Rendam dalam madu. Minum madu kena tahu cara kaedah. Jangan minum pakai sudu. Penyakit tak akan diangkat. Minum madu nak diangkat penyakit. Dan hadis sebut sebab Rasulullah ni apabila dia pergi berperang, seorang sahabat, aku lupa nama dia,
Dia memikul madu-madu untuk medan peperangan. Bila berlaku peperangan, sahabat-sahabat kena pakuk dengan pedang, kena panah. Bila terbelah ni, dituangkan madu, diikat. Balik medan peperangan, dia punya luka-luka semua baik. Ni kelebihan madu lebah. Cara nak minum madu lebah, tuang dalam bekas. Tengok tuang itu, iaitu cara minum dia, ya, baca bismillah dan baca selawat 6 kali teguk. Ini kaedah sebab dalam hadis sebut seorang sahabat dia sakit. Kata Rasulullah, minum madu. Kata sahabat ni, dah minum ya Rasulullah. Minum sampai 6 kali. Dia minum 6 kali teguk. Baik, sakit. Tuan-tuan. Ya, dekat luar tu aku dah bawa madu lebah. Ambil seorang satu. Ambil. Jangan tak ambil. Tapi dah ambil bayar. Bayar kejar. Ya, tuan-tuan. Baiklah tentang solat. Bila dia tengah-tengah berdiri, pening. Ya, pening, maka dia benarkan dia duduk. Tak kira dia duduk macam mana, tak masalah. Janji dah dengar ada kiblat. Jangan duduk sila, ya, nak duduk tahiyat, ya, tak masalah. Sebab dia dalam keadaan, sebab semayang tak boleh berhenti. Semayang ni tak boleh berhenti. Macam mana sekali pun tak boleh berhenti. Boleh berhenti ni bila berlaku gempa bumi. Bila nak terberak. Bila cucu senang kain, cakap dia jentik, jangan berhenti. Kalau dia dah kokok, berhenti. Kita kena ngaji sungguh ni. Aku sebab apa? Aku ada cucu tau lah. Sebab itu kalau sebab itu bakso tak ada, tak ada berhenti. Dia berlaku gempa bumi, bila nak terberak, bila kebakaran, bila nak menyelamatkan orang buta, dia tolong kang. Boleh. Saya aja berhenti, handphone bunyi. Tak boleh. Bini panggil. Berhenti solat, tak boleh. Dia tengah sembahyang, Allahu Akbar, bila panggil. Baby. Takut orang bini, tak berhenti. Haram. Ya. Tengah disengur. Sebab itu kalau sembahyang jemaah ni, imam ni, belakang imam ni, dia boleh ganti tau imam. Bukan orang biasa ni. Ya. Bila berlakunya masalah imam ni, contoh tengah sembahyang, jatuh, dia hijab. Bila jatuh, dia hijab, imam tak nampak. Bila imam tak nampak, makmum ni tegur. Subhanallah. Bukan cakap, tak cicok. Bila dah cakap subhanallah, imam tak tahu. Dalam kitab sebut, makmum merampas kuasa imam. Makmum ni kena naik ke imam. Bila dia naik, otomatik semayak imam ni batal. Itu lelaki ni kena menggunakan suara. Orang perempuan tak. Orang perempuan, kalau imam perempuan ada masalah, batal ke tentang rukunnya ada tersasar ke? Macam mana makmum bagi perempuan nak tegur imam perempuan? Tepuk. Bukan yang ni. Kenapa Nabi tak bagi suara? Suara sedap. Kita duduk tepi terai, dia sembang. Ya, jangan. Ya, tak benar. Oh, sedap. Kita keluar, dah 70 umur. Orang perempuan suara sedap. Senangnya, isteri ni, kalau dia nak suami selalu duduk rumah, dia kena panggil suami ni manja-manja macam dia baru nikah. Nah. Baby. Tak keluar suami di rumah. Suami pula kalau nak isteri ni dengar cakap suami, suami ni kena dua benda dalam rumah dia kena buat. Pertama, dia kena selalu puji isteri. Kedua, suami itu dia kena selalu memberikan hadiah kepada isteri. Tengok masa baru nikah, kita selalu puji bini kita, betul tak? Ayang lawa, ayang jenting lawa. Sekarang bila jalan hantar air, badan macam penuh. Tu kawan merajuk lah. Dalam rumah tangga tu kena jaga tu. Sebab kalau suami dalam rumah tangga, suami ni satu benda dia boleh sebut, satu benda tak boleh sebut. Tuan belajar lagi tak? Satu benda tak boleh sebut, bak talak. Jangan sekali-kali, ya, bak talak. Kedua, satu benda yang suami dia satu benda tak boleh sebut, bak talak. Yang kedua, suami kena sebut, iaitu suami kena jujur lah. Kalau isteri tanya, abang dari mana? Ya, dari surau. Abang balik? Tengah makan. Abang, handphone bunyi? Siapa? Bakar madu. Jujur lah. Kalau jujur selamat. Aku, bini aku tiga lah.
Haa, apa aku cakap? Aku dengan bini aku tak bohong. Aku tak bohong. Cakap bini satu, nombor dua, tiga. Cakap bini satu. Sayang, abang nak pergi nikah minggu depan. Ayang bagi tak bagi, abang nikah kok. Allah bagi, Nabi bagi. Nanti dah nikah, abang bawa balik, madu ayam. Jumpa lah. Nak gaduh-gaduh, abang tengok lah. Tak gaduh pun. Elok lah. Elok selfie, selfie. Elok ni atur kereta. Ha, lepas tu, siapa jujur, selamat. Tuan-tuan, selamat siapa jujur. Jangan orang bohong, jangan nikah tak senyap. Jujur, tuan-tuan, selamat. Baiklah. Nah, ke situ pergi dah, tuan-tuan. Tentang semayang ni. Tapi aku nak berhenti lah. Tuan-tuan, lagi 5 minit aku berhenti. Tuan-tuan, jangan risau. Aku pun nak balik. Sebab lepas dah balik sekolah, aku nak pergi taping lah. Balik taping, ceramah Kuala Lumpur. Nak balik ke Pening, Pening. Nak pergi Terengganu lah, tuan-tuan. Inilah buat kerja Nabi ni. Kaki selalu dekat dalam atas udara dalam kereta je, tuan-tuan. Semayang ni, Nah, ni berdiri ni, dia rukun. Rukun ni. Itu dia tak ada sandar ke orang. Tak ada sandar ke orang. Lepas tu semayang ni, tuan-tuan, jaga sungguh. Dia punya pergerakan, jaga sungguh. Jaga sungguh. Lepas tu kalau tidur dalam solat, hati-hati. Tuan-tuan tengah semayang, semayang subuh. Hati-hati. Tidur berdiri, tidur duduk, kena ngaji lah. Tapi aku tak tangan habis benda ni. Masa terhad. Tuan-tuan, masa cukup terhad. Baiklah. Lagi 2-3 minit aku nak berhenti. Bila dia tadi rukun itu berdiri. Bila dia tak mampu, dia duduk lah. Bila dia dah mampu, dia kena bangun balik. Sebab berdiri itu adalah rukun. Kena bangun balik. Sebab itu, sebayang duduk ni yang dia benarkan dalam hukum fiqh bab solat, sebab berdiri itu adalah rukun, dia benarkan sembahyang duduk apabila dia berdiri, dia air kencing keluar, maka dia benarkan dia sembahyang duduk. Ini kaedah solat. Sebab itu kencing ni tuan-tuan, bukan benda ni nampak simple, tapi akhir zaman banyak orang kencing berdiri. Dekat pejabat ramai orang kencing berdiri. Dia bagi alasan, ustaz payah nak buka seluar. Nanti jawab dengan Allah. Sebab bermula siksa kubur ni daripada kencing tak bersih. Sebab itu dalam kitab sebut, apabila kamu kencing, hendaklah kamu berderhem. Sudah berderhem, hendaklah kamu zakar ditarik. Kenapa disuruh tarik? Sebab dalam ni ada air kencing bertakung. Itu yang bermula siksa kubur daripada kencing tak bersih. Tuan-tuan, dan bila disuruh tarik, tapi tarik ke depan, jangan depan belakang haram, tak boleh. Depan sahaja, ni ada urat, dia ada saluran darah. Bila dia kencing, dia ikut sunnah, maka dia tidak mengundang penyakit. Akhir zaman, ramai orang mati pucuk. Sebab kencing banyak tak ikut sunnah. Orang perempuan bagitahulah kepada suami-suami anda, dan orang lelaki bagitahulah kawan-kawan kita, jangan kencing berdiri. Sebab dalam hadis sebut, apabila orang itu kencing berdiri, akan mengundang penyakit. Sebab dia kencing berdiri, dia kencing tak ikut step. Dia terus keluar. Bila kencing duduk, dia ikut saluran dia betul. Tuan-tuan. Memang benar dalam hadis sebut, Rasulullah pernah kencing berdiri. Tetapi sekali sahaja, itu nak terjadinya hukum kencing berdiri. Tuan-tuan. Boleh ke seminit ni? Boleh, sama lah. Rumah dekat eh. Start motor, pergi rumah. Bukan apa pun, tidur kan. Okay. Bila tentang semayang ni, tuan-tuan, apa untung belajar? Kita bila salah di dalam solat, maka kita dalam keampunan. Sebab itu, tuan-tuan, bila ada ustaz datang belajar, jangan tak ustaz datang mengajar, jangan tak belajar. Ustaz datang mengajar, jangan tak belajar. Bila kita salah di dalam solat ke, hukum yang lain ke, maka dalam keampunan. Sebab orang ni dalam keadaan menuntut ilmu, dia nak belajar. Sebab itu, tuan-tuan, tadi aku dah beritahu, apabila siapa nak memudahkan dia belajar, mudah faham. Nak jadi orang alim. Nak belajar ni, dia ilmu senang masuk, senang faham. Lepas mayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Masa pegang kepala tu, jangan lupa baca. Allahumma faqihni fiddin wa'allimni ta'wil. Ini hadis sahih. Rasulullah pegang kepala Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah baca. Allahumma faqihhu fiddin. Kalau lelaki. Wa'allimhu ta'wil. Kalau perempuan, Allahumma faqihha fiddin wa'allimha ta'wil. Tuan-tuan. Itu Sayyidina Ibnu Abbas menjadi mufti. Hebat tak hebatnya tuan-tuan ayat ni. Ya, amalkanlah. Bila aku rasa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum aku tutup. Ya, tak tahu lagi bila aku datang hari ni. Tuan-tuan. Ya, tak silap aku 29 bulan. Aku mengajar di Masjid Ikhwaniyah. Bab tajuknya. Kenapa ramai perempuan dalam api neraka. Dan 7 ke 8. Ya, ciri-ciri perempuan bakaran api neraka Allah. Aku ambil dalam kitab Muhimah daripada Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani ni lima beradik. Seorang perempuan, semua wali Allah. Ha, tuan-tuan, Syekh Daud Al-Fatani ni alim. Alim kan? Tak nikah. Ha. Syekh Ibn Hajar, tak silap aku, tak nikah. Tuan-tuan, kita jangan ikut Syekh Ibn Hajar. Wah, ya? Ha, kita aku bukan Syekh Ibn Hajar. Ah, ya? Ha. Sebelum aku tutup, aku dah buat ubat mata. Ini ubat mata ni, kami buat barang ni untuk mencari dana sekolah. Ya, tuan-tuan. Ubat mata ni, ubat mata ruqyah. Dah dibaca surah Al-Fatihah 1,500 kali. Dah dimasuk ayat Quran, tuan-tuan ambilkan titik. Mata tuan-tuan, tak sakit ke? Sakit ke? Bila titik, pasti pedih. Sebab ayat Quran masuk dalam mata. Sebab kita punya saluran-saluran urat ni ada tempatnya singgah jin. Tuan-tuan. Titik dalam ni untuk rabun jauh, rabun dekat. Dan untuk membuang selaput-selaput mata. Kalau hidung ada bau, busuk. Ya, mulut busuk, titik dalam mulut, dalam hidung. Kalau anak ke cucu ke lambat bercakap, ya, titik atas lidah, bawah lidah. Kalau suami pula gagap dengan isteri cakap gagap, yang gagap. Titik ke lidah. Tak gagak lah. Ya? Ha, tuan-tuan ada kat luar. Bila ambil. Air zam-zam. Air embun. Ya? Dan dia baca ayat Quran. Surah Al-Fatihah baca 1,500 kali. Tuan-tuan fikir. Ya? Ya? Dan ini minyak daun bidara. Yang mandikan jenazah. Jenazah ni kalau kerah. Tuan-tuan. Tuan-tuan baca je. Selawat Azamiyah. Senang kan? Ya? Kalau ahli keluarga ke siapa ke kerah. Ya? Tak boleh bengkok ke apa. Tuan saya ikat pergi tali. Ada ayat dia. Baca selawat azamiyah. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil azim alladhi mala arkana arsyillahil azim qamat bihi awalim Allahil adib an tusalli ala maulana Muhammadin dzil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim qadri azamati dzatillahil azim fi kulli nafsin wa nafsin adana ma fi anillahil azim salatan daimatan bi nawamillahil azim ta'diman li haqiqa ya maulana ya Muhammad ya dzal hulukil azim wa sallim alaihi wa ala alihi misla dhalika wa jama' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما وجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع وجوه الدنيا قبل الاخره يا عظيم ni habis-habis selawat amal ni selawat azamiah ni beribu selawat ada dalam ni. Kalau pergi di tanah perkuburan ahli keluarga kita, kawan kita, ya, siapa yang dah meninggal dunia, ulama bagi tahu siapa baca selawat ni, ya, paling kurang 11 kali dihadiah kepada si mati. Jikalah si mati ni masih hidupnya jahat, ya, maka Allah akan pindah kepada tempat yang baik. Ini kelebihan selawat azamiyah. Selawat ni tuan nak cerita tuan-tuan tadi lepas subuh, siapa sebut nama Rasulullah, siapa selawat kat Nabi, ini hadis sahih. Nabi cakap apa? Siapa sebut nama aku, siapa selawat kat aku lepas sembahyang fardu subuh 100 kali. Senang ya. 100 kali dia punya masa 1 minit 56 saat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. 30 hajat dekat dunia Allah makbulkan. Allah selesaikan. 70 hajat dekat negeri akhirat Allah makbulkan. Allah selesaikan. Sebab itu dalam poket kena ada tasbih. Tuan-tuan. Ini tak ada, lighter ada. Lighter, rokok, handphone. Lighter, rokok, handphone. Ya. Ha. Baik tu kena ada tasbih, tuan-tuan. Tetapi kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buat. Anak nakal, jadi anak soleh. Isteri nakal, jadi isteri soleh. Suami nakal, jadi suami soleh. Amallah, ya. Ha. Ini daun minyak daun bidara, minyak zaitun, minyak abetus soda.
Apa kelebihan dia? Kalau tuan-tuan dah berumur ni, lutut longgar, maklumlah minyak gerih dah habis. Sapu kat lutut, ada seorang akak di Seremban. Dia setiap bulan cucuk 400. Setiap bulan cucuk 400 bayar. Alhamdulillah dia sapu. Ustaz, saya dah semayang, tak ada semayang atas kursi. Dan ada di Pinik, di Terengganu. Di Terengganu, ada bapa dia kena angin akhmar. Sapu baca selawat. Sapu baca selawat. Alhamdulillah, kaki dah boleh angkat kelebihan minyak ni, tuan-tuan. Ya, kalau ahli keluarga, ada kena saka, ada kena sihir. Masuk rajawan, satu titik. Ambil garam sikit, kacau. Baca fatihah je, minum. Tuan-tuan, baik daripada penyakit dia. Tuan-tuan ambil dah kat luar. Dia banyak kelebihan ni. Untuk bawasir boleh. Untuk perempuan bersalin boleh. Kalau dia dah mengandung, jangan sapu kat perut dulu. Sapu kat bawah lutut dengan bawah tapak kaki. Kalau dah nak beranak, dah dekat nak beranak, dah dibuat minyak selusuh. Sapu kat perut. Jangan sapu sekarang. Nanti sakit tak nak beranak. Wah, kena tahu tu. Tuan-tuan mulai ambil kat luar. Satu lagi, kasih di kijang. Ini memang ada dalam hadis juga. Iaitu buka hadis Imam Bukhari dan kitab Nasai Hulibat. Apa kelebihan kasih di kijang? Tuan-tuan ambil minyak ni, dekat aku ni. Siapa pegang, dia okey. Normal. Tubuhnya tak ada something wrong. Siapa pegang, dia tak suka. Atau benci. Dia kata busuk, botai. Dalam tubuh banyak jin kaping. Tuan-tuan. Apa kelebihan dia? Tagur dalam air, buat spray dalam rumah. Menghindar daripada jin. Spray dalam rumah untuk menghindar daripada cicak, lipas dan tikus. Siapa marah, spray. Kalau bini marah, tuan-tuan spray. Shhh, tak marah lah. Boleh buat minum. Ahli keluarga dia kena batu karang, ambil buka setitik, masuk dalam cawan setitik, kena batu karang. Seorang sahabat di Damansara kena batu karang, minum, keluar batu karang, berok keluar. Kelebihan ke sedikit jam. Kalau anak belajar masuk universiti ke apa Quran ni, sapu sini tu, baca selawat, mencerdikkan akal, menenangkan jiwa. Ada dalam hadis ni, bukan cerita dongeng. Dah boleh ambil kat luar orang satu. Nanti habis aku tak tahu. Tapi dah ambil bayar. Itu je. Tak bayar aku kejar. Tentu. Bila sebelum aku tutup, minta maaf banyak-banyak. Seandainya terkasar bahasa kepada orang yang lebih arif tentang hukum dan hakam. Dan orang yang lebih berumur daripada aku, minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan kita di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, aku nak bagi satu tip. Bila tuan-tuan nak panjang umur, jangan lupa buat dua perkara. Pertama, wudu'uni astajib lakum. Rajin berdoa. Yang kedua, rajin sedekah. Itu je tip dia. Tip dia dua tu je. Nak pendek umur, senang ni. Tak payah doa, tak payah sedekah. Senang. Baiklah, kita cukup kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rabba Jibril wa ya rabba Israfil wa ya rabba Mikail wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته